ini pada ngapain? Lagi main. Teriak-teriak sampai kedengaran dari luar. Oh, bagus ya, Mbak. Enggak ganggu. Lanjut. Main bareng. Ini kan permainan. Iya. Permainan bersama, ya kan? Bikin teriak-teriak lagi. Justru saya mau mencoba sebuah permainan, tapi butuh kekompakan. Mudah-mudahan permainan berikutnya buat kalian lebih teriak. Aduh, jangan dong. Jangan. Nih gue. Jangan teriak-teriak. Tapi bisa berhasil, bisa gagal. Ya. Boleh berdiri dulu, ikutin saya di sini. Baiklah, kalau begitu. Silakan di sini, di sebelah saya. Oke, berhubungan dengan pilihan. Hidup gak luput dari pilihan, ya. Sederhana, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada isinya. Semuanya punya nilai, tapi hanya satu yang betul-betul bernilai. Sebelum dipilih, ada aksesoris. Silakan dilihat, diambil. Saya lagi putus cinta. Ini aja. Tadi aku ngambil kacamata. Aku ngambil dasi. Tapi kita nggak ngerti itu buat apa. Maksudnya aksesoris itu kita ambil buat apa. Dipakai. Free choice? Free choice ya, ngambilnya juga free choice. 4 orang, 4 aksesoris, 5 amplop. Ambil amplop yang difokuskan. Amplopnya yang mana? Ambil. Cepet ya? Iya. Tunjukin yang pemirsa. Oke. Kayaknya itu bisa, sebentar, kamu diem dulu. Diem. Empat aksesoris, 4 orang, 5 envelope. Dan ambil satu-satu free choice, yes? Saya bilang, ini semuanya bernilai. Tapi satu yang betul-betul bernilai, gitu. Coba di... Jangan dibuka dulu, lihat. Nomor 4. Duit ya? Ya, dibuka isinya. Angka mati. Tunjukin ke pemirsa. Baca. Apaan? Yang memegang amplop ini orang berkacamata. Wow! Keren! Kacamata. Mungkin kebetulan. Karena saya nggak tahu ya. Yang kalian fokusin amplopnya nomor berapa, Onat milih amplop nomor berapa, Tata nomor berapa, nggak ada yang tahu kan, semuanya random, langsung diambil, langsung dipilih. Coba, nomor 3. Coba ya. Bener nggak ya? Serius? Orang yang memegang amplop ini orang berkumis. Amazing. Kebetulan. Coba punya kamu. Gagal dong. Ya ampun. Top. Oh my God. Bener ya, Daci, walaupun mencong-mencong. Betul. Aku ya. Kok dia tahu sih, padahal kan kita random gitu kan ngambilnya. Emang dia bisa baca pikiran kita? Maksudnya amplop itu udah ada tulisan? Kok bisa? Iya, padahal kita random gitu. Kok bisa pas gitu? Kayak pakai ini. Kok bisa sih? Kalau yang itu apa? Ini apa yang ini? Orang yang memegang amplop ini. Tapi yang satu yang betul-betul bernilai, karena ini memang amplop saya. Ini milik Romi apa? Oh my God. Nggak ada lagi di dalamnya, coba dilihat. Oh iya bener. Yes. Seperti saya bilang, semuanya punya nilai, tapi hanya satu yang betul-betul bernilai. Saya tersisa cuma amplop satu ya. Coba dipegang amplopnya. Ya. Nah, ini nilainya. Sebetulnya siapapun yang dapat amplop ini berhak mendapatkan ini. Tapi sayangnya ini milik... Kayaknya apa tuh? Cek. Bukan cek, kuitansi. Cek. Oh my God. Berarti kita gak dibayar ya kalau gak dapet ini? Karena berhasil mempengaruhi 4 orang anggota Cherry Bell sebanyak $25,341. Dapat yang paling berharga ya. Sebentar, atau kamu yang baca deh. Pembayaran baca. Karena berhasil mempengaruhi 4 orang anggota Cherry Bell sebanyak. Oke, nominalnya berapa? $25,341. Ada yang aneh nggak nominalnya? Coba. Angkanya dipegang. Oh my God, 2, 5, 3, 4, 1. Jadi beneran ya, jumlah uangnya itu sesuai dengan amplop yang angka amplop yang kita pilih. Keren, gila, keren banget itu. Aduh, aku sampai pusing. Ambil kenapa bingung, bisa kayak gitu. Pilihnya random. Betis aku lemah. Jadi sayang sekali ini buat saya. Kita boleh tangan enggak? Boleh. Wow.
Anduknya mirip, tolong dibenerin anduknya. Nah, sekarang saya mau coba eksperimen yang lebih susah, melibatkan kalian berempat. Tapi nggak di sini, kita mau mengunjungi studio Net TV. Wow! Oke? Oke. Ditaruh dulu semuanya di sini. Kayaknya nggak cukup cuma games itu deh, dia pengen nunjukin kita yang lain. Terus kita diajak ke studio Net untuk game selanjutnya. Ya. Tadi aja dia udah bisa kayak gitu, nah selanjutnya dia bakal kasih kita apa lagi, kejutan apa lagi. Keren! Coba